Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu lagi maha menutupi kesalahan hambanya. Menyukai sifat malu dan menutup aurat jika salah seorang kalian mandi dengan yang menutupi aurat. Jemaah rahimakumullah, dalam hadis ini ada dua nama Allah. Yang satu kita sudah bahas waktu yang lalu, yaitu Hayy, Allah itu maha pemalu. Dan kemudian yang kedua Sittir, Allah yang maha menutupi kesalahan. Jemaah rahimakumullah, nama dan sifat Allah ini menunjukkan kemuliaan Allah. Allah maha menutupi kesalahan manusia. Artinya Allah berusaha menjaga manusia supaya jelekan keburukannya itu tidak tertampakkan. Ini dibuktikan dengan Allah Ghafur Rahim, maha pengampun, maha penyayang. Allah mengampuni itu artinya menutupi kesalahannya. Dosa-dosa yang lalu yang fisiknya tidak terlihatlah, karena Allah sudah mengampuni. Jemaah rahimakumullah, sehingga di hadis tadi disinggung tentang menutup aurat. Allah itu menyukai sifat malu. Yang lalu kita bahas, Allah malu kalau ada hambanya yang mengangkat tangan doa kepadanya, kemudian tidak dikabulkan. Allah merasa malu, sehingga Allah mengabulkan doa-doanya. Berdo'oni astajib lahu, berdo'alah kepadaku, aku akan mengabulkan doa-doa itu. Kemudian jamaah sekalian, Allah memerintahkan manusia menutup aurat. Ini juga atas kasih sayang Allah. Jadi Allah maha malu, dan kemudian sifat malu itu harus kita juga teladani. Kita menutup kesalahan juga meneladani, sehingga jangan sampai kita malah membuka-buka kesalahan orang lain. Bahkan kadang ada yang mencari-cari kesalahan orang lain. Mari kita teladani sifat nama Allah ini dengan menutupi kesalahan. Jadi itu sifat yang mulia. Jemaah rahimakumullah,
di dalam surah Taubah ayat 104 Allah menyatakan Alhamdulillah Dunia Syaitan Al-Qadir Alam ya'lamu an'Allah Tawwa yakbali taubata al-ibadi wa ya'budu sadaqati wa an'Allah wa tawwabu rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha menerima taubat, Allah Maha penyayang. Jemaah Allah, Allah mengampuni itu menunjukkan Allah menutupi kesalahan manusia hambanya. Kemudian Allah menerima taubat manusia ini juga menunjukkan bahwa Allah itu menutupi kesalahannya. Allah menerima taubat kita, taubat hamba-hambanya. Dan Allah juga menerima zakat kita. Allah itu Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi jamaah sekalian, Allah SWT Maha menutupi kesalahan orang. Itu adalah juga wujud kasih sayang Allah, supaya manusia itu terjaga dari celaan orang lain, supaya manusia terjaga dari kesalahan, hinaan, celaan orang. Allah menjaga kebaikan-kebaikan dalam hambanya dan dalam diri hambanya. Kemarin di dalam hadis yang agak panjang, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyatakan hadis dari Abu Hurairah. Disebutkan seluruh kesalahan umatku akan diampuni. Kullu ummati mu'afa illa mujahidi. Seluruh kesalahan umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan bermaksiat. Sesungguhnya salah satu perbuatan orang yang tidak peduli perkataan dan perbuatannya adalah seorang yang pada malam hari berbuat dosa, kemudian pagi harinya setelah Allah mengampuninya, ia berkata, ya Tuhan, semalam aku berbuat begini-begini. Padahal semalaman Tuhannya menutupinya, namun pagi harinya ia mengungkapkan perbuatannya yang ditutupi Allah. Jadi jamaah sekalian, ini Maha kasih sayang Allah. Jadi malam berbuat maksiat dan Allah kemudian memberikan istighfar dan Allah mengampuni. Kemudian paginya malah dia ceritakan sendiri, aibnya sendiri orang lain. Saya kira ini tidak perlu dihiru. Jadi Allah Maha mengetahui amal kita. Allah mengetahui kesalahan-kesalahan dosa kita. Tetapi juga Allah pasti mengetahui kebaikan-kebaikan kita. Nah, Allah pernah mempunyai nasib yang Maha menutupi kesalahan. Itu agar manusia menjadi mulia, terhindar dari kesalahan orang lain. Seorang ulama Ibnu Battah mengatakan bahwa tadi di dalam hadis disebutkan terang-terangan berbuat maksiat itu merupakan perbuatan yang merenahkan hak Allah, Rasulnya, dan juga orang soleh dari kaum mukmin. Perbuatannya menunjukkan pembangkangannya terhadap mereka. Maka jamaah sekalian, orang itu memang al-insan maka dapat kebanisian. Al-insan itu tepatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita masih sok-sok berbuat salah, kita masih manusia. Tetapi kesalahan yang dilakukan manusia itu, sebagaimana berbicara pada hadis tadi, diusahakan tidak sengaja, tidak direncanakan. Kalau di hadis tadi tidak terang-terang, artinya kalau berbuat salah itu dibuat tidak sengaja, tidak sengaja berbuat salah. Kayak kita diangkat yang tangguh berdiri karena berdesak-desakan sehingga suatu saat kaki kita menginjak kaki orang lain, itu kan tidak sengaja. Jadi ibaratnya seperti itu, berbuat salah itu diupayakan tidak sengaja dan tidak direncanakan. Dan inilah ajaran Allah. Nah, kalau ada seseorang sebagaimana hadis tadi, dia terang-terangan berniat
merencanakan maksiat, itu misalnya kesalahan-kesalahannya tidak akan diampuni oleh Allah. Demikian jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, ada hadis satu lagi secara pendek. Nabi mengatakan, hadis riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan, la yastar ma'a abdi fi dunya illa satarahu yaumal qiyamah, tidaklah dia menutupi dosa dan kesalahan seorang hamba di dunia, melainkan dia akan menutupi juga pada di akhirat. Jadi kalau di dunia Allah menutupi kesalahan kita dengan mampu dosa kita, maka kesalahan ke akhirat pun juga akan ditutupi. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.